Hai guys, masih di vlog Kerusia bareng Danan Wahyu. Nah, kali ini kita di Bangkok 21 jam buat transit. Secara tiket kita adalah tiket promo murah, jadi transitnya lumayan lama. Tapi agak deg-degan juga sih, karena kan secara saat ini udah corona nih di Bangkok. Kira-kira kita di Bangkok ngapain ya guys? Jadi untuk kamu yang penasaran langsung aja menyimak vlog ini. Dan untuk kamu yang belum mensubscribe channel Danan Wahyu, langsung aja di subscribe ya. Jadi saat makan malam gue janjian dengan temen gue Rina, salah satu warga Batam yang kebetulan menjadi TKW alias buru migran di Thailand guys. Nah kita jalan-jalan santuy aja nih. Di Thailand ini kayaknya pok ya. Kalau bahasa Thailandnya mu. Biasa tuh ya temennya tuh ketan. Oh gitu. Ini yang ketannya dipanggang. Jadi sejak tinggal di Thailand tuh jadi doyan sama kayak daging sama ketan bakar ya. Karena ini dia nggak halal. Nggak halal ya. Itu babi. Saat sebelum corona melanda Thailand gitu ya, jadi kawasan ini adalah kawasan turistik yang sangat ramai, itu sekarang sepinya kayak gini guys gitu. Jadi di Thailand sendiri itu udah berasa gitu kondisi ini dari bulan Januari. Sedangkan di Indonesia ya masih so-so aja karena juga kita masih kayak santuy gitu karena belum ada kasus positif di Indonesia. Iya, lucu loh Rin. Oh gitu, tuh. Lucu loh. No, many color. Salahnya kita transit. Ini lucu. Ini mewah, Rin. I like the pattern, merah hati. Merah hati. Halo, ini cukup di kantor gue yang sebelumnya. Bagus ini ya, Mas? Iya, bagus itu. Dan bisa dipakai berkali-kali.
juga beli dua, yang model gila guys, jalanan ini sepi banget gitu. Padahal sebelum pandemi ini merupakan kawasan turistik yang cukup padat. Di sini tuh biasanya macet gitu. Nah, tapi untungnya sih masih ada orang jual makanan walaupun tidak seramai sebelum pandemi melanda Thailand. Gitu gua bilangnya pandemi melanda Thailand ya, karena saat itu pandemi belum melanda Indonesia gitu, karena belum ditemukan kasus positif. Jadi di Indonesia masih agak santai lah orang-orangnya gitu. Dan gue masih agak bisa congkak kalau ada yang tanya, gimana dengan Indonesia? Oh maaf, di negara kami belum ada yang terkena corona. Jadi kami kayaknya juga bebas atau tahan corona, anti corona. Sekarang gue lagi ada di Bangkok dan gue sedang bareng dengan seorang buruh migran. Kita di mana nih Rin? Kita lagi ada di depan, persis depan Mall Platinum, wilayah yang sangat terkenal untuk beli pakaian. Belajar ya? Terutama buat turis. Jadi di depannya itu ada kayak street food gitu. Tapi harganya gak street food. Ini nasi gorengnya Mas Danang harganya sekitar Rp125.000. Padahal di daerah lain Thailand tuh nasi goreng begini bisa 50 baht atau Rp20.000. Bayangin 5 kali lipat. Bayangin. Tapi ini sih mungkin kalau yang Rp25.000 itu udangnya kecil-kecil, yang ini agak gede-gede. Ya mungkin kalau di jalanan ini harganya paling 40 ribu lah. Iya kan? Karena iya kan? Tapi bakar sekitar segitu. Gitu. Kalau aku sih nggak pernah mau makan di sini. Pernah sekali pun pernah makan. Karena tuh kayak ayam, cheese gitu. Karena makanannya aku kayak makanan mall kan. Makanan yang nggak ada di food ya. Biasanya wajar kayak gitu kita beli di mall 100 ribuan ya udah aku beli. Kalau yang kayak gini kan banyak di pinggir jalan yang murah-murah, saya nggak mau makan di sini. Lagi kalau lebih cuman karena kita nemenin Mas Danan yang aduh dia yang bayar, nggak mau pikirin. Kita yang bayar. Itu. Lalu pesan apa? Pesan tom yum. Khas banget di sini. Walaupun sudah setahun lebih tinggal di sini, tom yum masih lebih. Kalau nasi goreng aku suka sih, cuma kurang banyak sayurnya. Saya selalu mau yang sih. Gue sekarang itu Mas Danang bohong. Iya lo serius? Iya benar lo kaca cahaya. Iya, ringan namanya tuh hilang. Itu berarti karena kolesterol lo sih. Iya dia top ya. Gue kemarin ngecek cuman hipertensi aja yang top. Lainnya bagus. Dulunya tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dulu minum obat, enggak obat. Selalu minum obat kolesterol. Iya, tapi kemarin gua enggak, gua cuman darah tinggi doang terus yang gitu. Siapa dulu dong? Jadi ceritanya kemarin pas tahun baru aku pulang ke Batam, terus aku cerita sama Mas Danan kalau aku tuh turun berat badan 3,5 kilo dalam waktu 2 bulan gini. Karena puasa intermittent atau intermittent fasting itu puasa yang kayak masih jeda gitu, kayak 12 jam puasa habis itu gak puasa. Aku puasa intermittent 16 jam selama seminggu, terus sisanya itu alternate. Alternate itu artinya aku puasa 24 jam, satu hari besoknya gak puasa. Puasa 24 jam lagi besoknya lagi gak puasa. Jadi aku turun 3,5 kilo, jadi aku bilang sama Mas Danan, puasa ini dijamin sehat. Udah banyak penelitian yang membuktikan
sampai janjian sama Mas Danan mau hidup sehat, mau diet intermittent sampai salaman loh. Sampai salaman begini. Iya. Soalnya aku serem lihat-lihat orang kan banyak yang meninggal muda. Meninggal mendadak. Mendadak. Itu banyak di antara mereka tuh yang enggak gemuk gitu. Jadi Mas Danan tuh kan gemuk. Jadi kemungkinan lebih besar. Besar kemungkinan akan terjadi. Jadi kan jangan sampai kalau mulutnya udah begini pakai tongkat baru andai aku dulu diet, andai dulu aku merubah gaya hidupku. Jadi sebelum kejadian bagus dirubah gaya hidupnya. Nah, sekarang aku lihat perubahan Mas Danan tuh gelembungnya ada yang berkurang, terus di sini item-itemnya matanya berkurang. Itu kayaknya tinggal yang kayak pigmentasi doang. Iya loh, serius loh. Aku tadi enggak merhatiin loh. Cahaya yang bilang. Iya. Gue juga gak merhatiin. Next time sih pengen gue hidup sehat. Jadi gue juga sekarang udah mulai-mulai ke pasar gitu. Jadi kayaknya beli-beli buah. Suaminya BCL meninggal tadi pagi. Oh iya. Aku langsung tanpa, pokoknya ada aja yang ngingetin. Kalau kalau hidup sehat itu perlu? Enggak, kalau yang pertama itu, kalau sekarang itu yang muda-muda itu banyak meninggal. Dan banyak tentang penyakitnya itu kardiovaskular ya, kayak stroke, jantung. Terus aku punya teman sekelas kuliah 3 orang, 2 kena kanker, satunya kena sakit gula. Yang kena kanker udah meninggal tahun lalu, yang sakit gula baru meninggal sekitar 2 minggu yang lalu. Dan sekarang ada yang sedang berjuang di ICU karena kanker. Jadi makanan sudah datang. Karena ternyata musik di kedainya digedein, jadi suara kita gak kedengeran guys. Padahal kita lagi seru-serunya ngomongin Asraf, suaminya Bunga Citra Lestari yang mendadak meninggal dunia. Gitu. Ya gitu deh. Biasalah kalau ketemu dengan teman lama, kita pasti akan update berita-berita Indonesia yang paling anyar. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak vlog ini. Dan jangan lupa ya untuk memberikan like dan komentar positifnya. Jika kamu belum subscribe channel Danan Wahyu, di subscribe dan dinyalakan loncengnya biar gak ketinggalan kelanjutan dari travel vlog ke Rusia. Dan minggu depan akan memasuki yang ketiga guys. Wah, ditunggu ya. Sampai jumpa guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Просто убегай, ай-яй-яй, и не вспоминай, ай-яй-яй.